Wow, bikin leong dari limbah korek api. Emang bisa? Ini dia caranya. Siapin aja korek api kayak gini, terus goyangin biar dia kepotong, bro. Lalu tarik kayak gini ya, bro, biar dia kebelah. Selanjutnya tinggal kita amplas deh, bro, kayak gini. Kalau sudah halus kayak gini nih, bro, langsung aja kita belah jadi dua. Habis itu tinggal kita tempel-tempel aja deh, bro, kayak gini. Beneran, ini tuh gampang banget, bro. Daripada kalian beli, ya kan, bro? Mending uangnya kita tabung aja, bro, buat nanti kalau udah tua. Maksudnya buat masa depan. Kalau udah kayak gini nih, bro, kita bakal potong bagian-bagian pinggirnya, bro, kayak gini. Kalau sudah kayak gini nih, bro, langsung aja kita bentuk pakai kikil. Kalau sudah ngebentuk kayak gini, tinggal kalian halusin dia pakai amplas. Pakai amplas ya, bro, bukan pakai batu. Canda batu. Aku tidak mendengarnya. Katakan sekali lagi. Kan keren. Mari kita cintai lingkungan dengan memanfaatkan limbah-limbah ini, bro, agar Indonesia menjadi negara yang bersih. Aku menemukanmu.